Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara training motivasi dan lomba ranking 1 dengan tema Becoming a Great Student. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Dumai, Bapak Jusmilita SPD MIP. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Dr. Anda Haji Gustinawati. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atau yang mewakili. Yang kami hormati Pembina Rohis. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cabang Dumai atau yang mewakili Bapak Didi Desmond SPD. Yang kami hormati Pembina OSIS dan Guru BK SMP Sekota Dumai. Yang kami hormati narasumber Pak Muhammad Yusrinsa ST, karyawan Pertamina bagian labor, alumni SMK Negeri 2 Dumai tahun 2002, dan juga Pembina Rohis, Pembina Forum Ukhuwah Rohis Kota Dumai. Dan juga yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala SMK Negeri 2 Dumai kepada Bapak Bismillita. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kota Dumai, yang pagi hari ini dihadiri oleh Bapak Dedi Dasman MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu utusan dari SMP, baik itu Pembina OSIS ataupun Guru BK yang kami undang. Motivator kita pada hari ini Bapak Emil Suryansah ST. Kemudian juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Majelis Guru yang hadir pada kesempatan ini. Teristimewa kepada panitia pada kegiatan khusus SMK Negeri 2 Dumai, yaitu training motivasi dan lomba ranking 1. Dan teristimewa kepada peserta daripada training motivasi kita pada pagi hari ini, SMK Negeri 2 Dumai, sekolah ternama, sekolah kejuruan berbasis teknologi. Selamat berjumpa kepada semua dalam acara motivasi. Kemudian selawat pering salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini bertepatan 27 April 2019, yaitu hari ulang tahun ke-20 Kota Dumai. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Dumai yang ke-20. Kemudian juga pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan khusus dari SMK Negeri 2 Dumai yang tidak terlepas dari kegiatan juga kesiswaan. Hadir bersama kita adalah di sini adalah wakil kesiswaan SMK Negeri 2 Dumai, yaitu Ibu Ajah Dr. Anda Agustinawati. Lihat Ibu, biar ya. Nah, ini Ibu Ajah Agustinawati adalah wakil kesiswaan SMK Negeri 2 Dumai.
Adapun acara ini adalah training motivasi. Sebenarnya kita adalah bekerja sama dengan SMP. Artinya apa? Bukan motivasi untuk masuk ke SMK Negeri 2 Dumai, tapi adalah bagaimana kita memotivasi siswa SMP untuk lebih sukses dalam melanjutkan pendidikannya. Baik itu nanti melanjutkan pendidikan di SMA ataupun di SMK. Perlu kita ketahui bahwa untuk SMK Negeri 2 Dumai, di Dumai ini kepada ananda kami SLTP adalah jumlah siswa guru yang paling banyak di kota Dumai ini. Kalau awal kemarin 1649, terakhir data dari kesiswaan 1629. Ya, 1629 dengan tenaga pendidik dan kependidikan 157 orang. Dengan luas lahan sekolah kita 5,8 hektar. Kemudian juga kita sampaikan di sini bahwa karena banyaknya jurusan ataupun kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Dumai, maka kami juga nanti mohon bantuan kepada Bapak Ibu pembina OSIS ataupun utusan dari sekolah untuk menyampaikan kepada itu banyak pilihan-pilihannya, sehingga nanti jangan salah pilih. Dan kita pun tidak mengharapkan untuk berbondong-bondong juga masuk ke sekolah ini tanpa tujuan yang jelas atau ikut-ikutan. Nanti juga kami mohon nanti pencerahan yang disampaikan oleh dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk Kota Dumai, Bapak Dedi, menyampaikan arahan-arahan kita. Walaupun peraturan gubernur belum keluar, tetapi kita sudah membuat usulan daya tampung daripada sekolah kita ini. Jadi pada kesempatan ini saya memperkenalkan terlebih dulu tentang sekolah kita ini. Sekolah kita ini terdiri dari 13 kompetensi keahlian. Program studi keahlian yang besarnya ada 7, dikenal dengan istilah dulu BELMO, Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin, dan Otomotif. Itu untuk teknologi ya. Sedangkan untuk yang bangunan terpecah lagi menjadi kompetensi keahlian, yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan, atau dikenal dengan istilah arsitektur. Ini kelas khusus yang kita terima paling banyak dalam satu kelas itu cuma 25 orang. Kemudian bisnis konstruksi dan properti. Kalau dulu istilah teknik konstruksi batu beton, sekarang bisnis konstruksi ke properti, dia mengarah ke bisnisnya. Kemudian ada teknik geomatika atau survei pemetaan. Kemudian ada teknik elektronika, itu ada 2, audio video dan elektronika industri. Untuk listrik ada 2, yaitu teknik instalasi tenaga listrik dan teknik pendingin dan tata udara. Kemudian ada teknik komputer dan jaringan. Alhamdulillah tadi malam untuk siswa kita teknik komputer jaringan berhasil sebagai juara 1 lomba kompetensi siswa tingkat provinsi, yang insya Allah sekolah kita merupakan utusan ke tingkat nasional di Jogja nantinya. Kemudian ada teknik mesin, ada 2, teknik pemesinan dan teknik pengelasan. Sedangkan teknik otomotif ada 3, yaitu teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik bisnis sepeda motor. Insya Allah tahun ini sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Dumai, insya Allah kita membuka satu kompetensi kalian masih kelompok teknologi, yaitu teknik kimia industri. Teknik kimia industri. Bagian daripada acara ini adalah sebenarnya kami juga akan memperkenalkan jurusan baru kita yang banyak keperluan pasar kerja di Dumai ini. Karena ada beberapa perusahaan CPO, kita
sudah kerjasama Olio, yaitu turunan daripada sawit, kosmetik, sabun dan segala macamnya yang berdiri megah di kawasan industri Dumai, tepatnya di Pelintung. Jadi untuk mengisi tenaga kerja itu, maka itulah latar belakang kami untuk membuka kompetensi kalian kimia industri yang sebenarnya sudah diminta oleh perusahaan itu 3-4 tahun yang lalu. Tapi baru tahun ini kita sudah memasukkan daya tampung kita di sini. Perlu diketahui bahwa untuk SMK dengan SMA berbeda. Kalau SMA ada istilahnya zonasi. Kan SMP juga gitu ya, zonasi penerimaan siswa baru. Untuk SMK tidak ada zonasi. Jadi siswa ataupun siswa yang dari SLTP dari Sungai Sembilan, Medang Kampai, dia berhak untuk bersekolah di SMK Negeri 2 Dumai. Misalnya di SMK, di SMP 8, SMP 8 di Guntung ya, SMP 8 mungkin di situ memang ada SMK 6, tapi SMK 6 tidak mempunyai jurusan kendaraan ringan atau jurusan teknik pengelasan, maka kan logikanya adalah bisa dia bersekolah di SMK Negeri 2 Dumai. Begitu juga di Sungai Sembilan ada SMP 6, SMP 9. Nah, di situ tidak ada kompetensi kalian teknik listrik, maka dia bisa bersekolah. Intinya adalah sebenarnya adalah SMK Negeri 2 Dumai ini adalah milik pemerintah Provinsi Riau. Malah milik Indonesia, siapa saja bisa. Cuma nanti ada peraturan-peraturan gubernur yang mengikat. Kemudian, sehubungan dengan acara ini, panitia kemarin itu ada bapak ibu guru ataupun siswanya yang nantang. Bagaimana kalau kami dapat ranking 1? Bisa tanpa tes masuk sekolah ini? Saya bilang masuk sekolah ini memang tak pakai tes, kecuali teknik alat berat. Ya, teknik alat berat itu karena kita sudah dengan perusahaan, nanti kita yang terima cuma 20 orang. Mungkin ada prosedur 20 orang, itu yang kita terima. Ya, cuma 20 orang. Pengalaman tahun lalu, untuk pendaftaran di SLTA, memang SMK Negeri 2 yang paling banyak peminatnya. Tercatat kurang lebih 1.300 pendaftar kemarin tahun lalu. Dengan daya tampung kita 568. Tahun ini, walaupun kita menambah kompetensi keahlian yang baru, kita tidak menambah kuota. Malah kurang itu, 2 orang. Ya, kurang 2 orang dari kuota sebelumnya. Karena yang tahun ini yang kelas 12 ujian nasional kemarin ada 19 rombongan belajar, 19, maka yang kita terima tahun ini juga 19, yang kelas 10 nanti atau kelas 1 ya, dan 19 juga, karena yang menamatkan tahun ini audio video 2 kelas atau 2 rombongan belajar, maka yang kita terima tahun ini di kelas 10 nya cuma 1. Yang satu lagi diisi dengan kimia industri. Itu untuk daripada perkenalan dengan sekolah kita ini. Banyak siswa SMP yang masuk ke sekolah kita ini adalah ikut-ikutan. Nah, makanya panitia nantang saya, Pak, kalau ranking 1 ini tanpa tes lagi, ya apa, ranking 1 kan 1 orang, kita terima aja lah masuk sekolah kita ini. Ya tentu ikuti aja prosedur yang lainnya kan. Walaupun nanti online segala macam nanti, selagi saya kepala sekolah, saya bisa untuk begitu. Begitu juga nanti yang apa, Pak Zaki, yang Hafiz. Ya, walaupun tindak lanjutnya kita belum apa betul di sekolah kita ini, tetapi kita memberi agar-agar. Tahun lalu juga saya ditantang juga, kawan, yang di dalam jalur prestasi itu Hafiz Quran itu 7 juz, 5 juz. Tapi saya turunkan aja 1 juz. Kawan bilang, Pak, nanti ramai nanti, Pak. Khawatir kita nanti terlalu banyak yang mendaftar, gitu kan. Jadi pening kepala-kepala sekolah nanti terimanya, ya. Yang saya ragukan adalah yang tak ada mendaftar, yang Hafiz itu, kan. Nah, kalau yang daftar nanti kita cari solusinya bagaimana baiknya.
Karena apa? Karena kita mempunyai 14 kompetensi keahlian. Ada hal-hal yang khusus seperti teknik alat berat mungkin kita tak bisa diganggu, tapi yang jurusan lain nanti insya Allah kita bantu. Intinya adalah orang mau sekolah, sebenarnya gitu kan, cuma kita dibatasi dengan banyaknya yang mendaftar di sekolah kita ini. Kita berusaha untuk sekolah kita ini image-nya adalah kalau dulu STM identik dengan laki-laki, kita berusaha untuk kedepannya ini kita lebih sejuk suasananya ya, lebih sejuk suasananya. Terbukti dengan acara pagi hari ini kita kan di ruangan yang sejuk ini kan, apalagi nanti ada jurusan teknik pendingin gitu kan. Jadi panas-panas nanti Bu Ajah Gustinawati pasti bisa menyejukkan siswa-siswinya karena berkaitan dengan 1.600 orang yang dibina ya untuk SMK Negeri 2 Rumai. Kalaulah seandainya jumlah siswa dalam satu kelas itu seperti SMA 36, mungkin kita hampir 3.000 siswa kita akhirnya. Ya Pak Deddy, hampir 3.000. Sekolah lain gimana? Dapat banyak. Penduduk kan bertambah tiap tahun karena datangnya orang-orang dari luar di Dumai ini cukup besar karena terbukti dengan banyaknya industri-industri yang dibuka. Ya, kalau kita perhatikan di daerah ke arah Medangkampai itu Teluk Mamur, itu di Teluk Mamur itu kawasan-kawasan perumahan itu termasuk Pak Riasmar itu ya. Tapi Pak Riasmar belum banyak-banyak rumah nampak dekat-dekat situ kan. Nah, tapi ke arah di dekat apa itu banyak. Saya aja ambil rumah dua tuh di Teluk Mamur, di Mundam ada, di Teluk Mamur ada ya. Ya. Nah, kalau tak dapat rumah saya kan tapak rumah saya ambil. Kenapa? Karena berkembang di situ. Kalau dulu kan Sungai Sembilan itu, karena saya tugas Sungai Sembilan pada di SMK Negeri 4. Tapi karena tak ada urusan tak banyak di situ, nah dari jual kebun sawit ini kan pindah ke Teluk Mamur karena selalu juga kita lewat Pekanbaru lewat di situ. Kita cari peluang gitu ya. Nah, jadi sehingga kemarin itu gunanya bukan untuk kepentingan pribadi, banyak kepentingan untuk mereka juga. Kemarin itu anak kita di Wilmer tak mau diterima magangnya. Saya bilang itu Bukit Belintung datuk saya punya bilang, ada saya diterima itu. Karena harus apa juga urusan saya kita sampai juga ini kampung saya lah. Masa anak magangnya tak terima, belum mau masuk kerja kan? Alhamdulillah diterima kan? Ya kebetulan memang ada kebun saya situ gitu kan. Nah, jadi hal-hal kadang yang pribadi tapi sifatnya adalah membawa untuk kepentingan kita bersama. Nah, jadi sebenarnya kita mungkin terlalu singkat. Sebenarnya saya ingin ada kompetisi-kompetisi yang lain lagi sebenarnya selain ranking 1 sehingga kita bisa menjaring siswa yang betul-betul berminat terutama yang jurusan kimia industri. Namun demikian perluan Anda semuanya, ini kegiatan ini sebenarnya bukanlah untuk kegiatan motivasi atau promosi masuk ke SMK Negeri 2 Rumai aja. Tapi percayalah, jadi tim motivasi kita nanti akan menyampaikan motivasi kemanapun Anda berada di sekolah kita ini. Termasuk kami, sudah siswa yang masuk di sekolah ini, yang tak berhasil sudah diarahkan ke siswaan itu, kami berusaha mencari dia lagi sekolah yang baru lagi. Pindah dari sekolah ini, bukan kami biarkan gitu saja. Kami carikan mana sekolah yang cocok, karena di SMK 2 Dumai dulu dia mendaftar ikut-ikutan saja. Ya. Saya teringat ini Pak Zaki ini wali kelas otomotif. Waktu kelas 10 dulu siswanya itu 36. Malah tinggal kelas ada 137. Saya berdebar itu. 37 kalau guru yang ngajar situ tidak diakui sertifikasinya karena lebih dari jumlah rombelnya 36 yang diakui ya. Nah, syukurlah ada berhenti satu, jadilah 36 kan. Kelas 2 tak tinggal berapa? Kelas 3 tinggal 22. Kawan protes dengan saya, itulah Bapak terima juga orang mau masuk sini, dah tak lulus terima juga gitu kan. Tidak sebenarnya, yang jurusan KR itu betul pilihan pertama aja yang lulus itu. Tapi karena ikut-ikutan gitulah, saya carikan wali kelas yang guru agama biar diceramah tiap hari tak mempan loh. Jadi ternyata Anda semua jangan nanti memaksakan diri ikut ya mana sekolah-sekolahnya. Cuma di SMA nanti
itu ada istilahnya zonasi ya, untuk yang tinggal di daerah misalnya di Kecamatan Dumai Selatan, mungkin zonasinya adalah SMA 1. Ya, kemudian itu juga ya Pak Dedi, di SMA 2 mungkin zonasinya ada tentukan, apakah sudah ditentukan dari Kacap sudah tahu atau belum, nanti kita tahu biar Bapak Ibu guru pun dari SMP pun tak bingung. Karena pengaruh zonasi belum sosialisasi, makanya membludak tahun lalu itu ke SMK 2 mendaftar semuanya itu kan. Jadi terus terang saya akui juga bahwa setelah kita kemarin itu 568 kuota kita ya, ternyata ada penambahan kemarin itu ya, karena ada yang tak bisa tidur datang ke rumah saya sampai malam ditunggu, saya tidur segala macam ditunggu, nak masuk sekolah ini juga. Karena ada yang faktor-faktor lain, karena dia pemain bola kaki, pokoknya dia mau masuk sekolah ini apapun jurusan ya, itu. Itu sudah saya tanda itu apa, sekarang kelas 2 atau kiper tak salah saya itu. Maka di bisnis konstruksi properti itu, bapaknya pemain bola itu. Yang penting mau masuk sekolah ini, apapun jurusan. Tapi saya lihat dia bagus ya kan. Karena dia pilihan pertama dia mungkin distrik. Jadi yang paling banyak peminatnya, untuk diketahui, banyak peminatnya itu adalah jurusan listrik dan mesin. Untuk listrik kita nilai terendah kita itu jauh lebih tinggi dari SMA 2, dari SMA Binsus itu tahun lalu ya, itu jurusan listrik. Kemudian nanti diatur dengan kuota-kuota lain, yaitu kuota tempatan, kuota miskin, kuota prestasi dan segala macamnya. Jadi kita menunggu nanti peraturan Gubernur Riau tentang PPDB. Kalau untuk apa sudah Permendikbud tentang penerimaan siswa baru itu sudah terbit. Yang jelas SMK tidak menggunakan zonasi. Ya. Jadi ananda kami diundang di sini juga, kami mohon juga bantuan adalah menginformasikan kepada temannya untuk sekolah kita ini. Yang insya Allah tahun ini daya tampungnya adalah 568. 568 kurang lebih, dengan catatan tidak semua kelas jumlahnya kita berikan 36 ya, 32, ada yang 24 kuotanya, ada yang 20, ada yang 32. Untuk kimia industri, untuk kimia industri adalah kita mengusulkan 32. Harapan kita nanti Pak Dedi itu jadi 36. Kita cari 4 orang yang prestasi nanti. Yang betul ingin prestasi dia tapi ingin masuk sekolah ini. Nanti belum, nanti ada yang miskin lagi yang berprestasi. Karena yang teknik kimia kita tak terpengaruh dengan tinggal kelas, karena belum ada kelas 2-nya, kelas 1 ini berarti tak ada tinggal kelas itu kan. Nah, jadi itu informasi dari saya selaku kepala sekolah. Kemudian kegiatan kita ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran SMK Negeri 2 Dumai, tepatnya adalah pos uang sekolah atau SPP atau dikenal dengan komite sekolah. Jadi ananda semuanya nanti jangan ragu, insya Allah panitia kasih makan siang. Ya, beda. Nah, jadi kita kasih makan siang, mungkin uang saku belum kami anggarkan ya. Nah, jadi juga sertifikat juga, kita kadang buat-buat acara, kadang sudahlah buat acara pakai uang pendaftaran pula lagi ya. Nah, kita coba ini ya, kita anggarkan, jangan tanggung-tanggung kalau buat acara kan. Bu, dia ada itu kemarin dia nantang kan dari SMP 2 itu. SMP 2 kalau di ranking 1 bisa enggak tanpa tes masuk ini ya. Nah, Pak Jus aja yang tes ini. Ya. Nah, jadi itu terima kasih kepada sekolah yang apa sini, yang berbagai sini. Harapan saya nanti kesiswaan juga nanti membuat acara-acara yang lebih, kita kerjasama ke SMP ya, kerjasama ke SMP kegiatan-kegiatan itu ya. Di sini ada juga pembina Rohis gitu kan.
Cuma kelemahan kita akui. Kekurangan-kekurangan kita ini memang kita akui. Karena kita kadang dapat siswa yang datang itu bagus, misalnya habisnya sudah 2 juz, 3 juz, tapi tidak berlanjutkan menjadi 5 juz, 6 juz, itu memang kekurangan kita, karena mungkin ada hal-hal yang perlu kita benahi di sekolah kita ini. Kita akui banyak kekurangan, kemudian kegiatan kita ini sengaja kita laksanakan pada hari Sabtu, ya, kebetulan bertepatan juga dengan hari jadi Kota Dumai. Kalau hari yang lain mungkin terlalu ramai betul di kegiatan sekolah ini, karena dengan jumlah kendaraan, ya, jadi kita lebih nyaman pada hari Sabtu ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berlanjut, bukan kegiatan training motivasi. Ini sengaja saya beri tugas khusus nih Bu Aja kepada calon guru kimia industri, ya kan? Ya, ada Ibu Widya, ada Ibu Ulpa, ya. Nah, jadi Bu Nopa, ya. Bu Nopa, walaupun planning saya nanti tempat belajarnya itu langsung di paling belakang sekali, ya, paling belakang sekali, cepat tuh dia, ya, ini sehingga waktu libur ini bisa kita buat labor, ya, ya, buat labor, ya, ya, kita untuk tahun ini anggaran bosnas kita masuk kepada pembangunan WC di belakang, ya. WC yang bisa dibuat juga tempat untuk MCK pada untuk perkemahan, karena untuk ada kurang lebih 3 hektar Pak Deddy ruang kosong untuk perkemahan di belakang itu karena olahraga. Sedangkan untuk tahun ini insyaallah kita untuk peralatan kita terima. Memang Bapak Ibu, memang kegiatan kita ini di sekolah SMK ini sebenarnya adalah jauh berkali-kali lipat dananya dari SMA, ya, dari SMA. Tahun dulu Bosnas itu 1.400.000 per siswa, sama dengan SMA per tahun. Sedangkan untuk SMK apalagi teknologi ini membeli kabel aja diputus-putus pula lagi, sudah digunting lagi, ya. Habis tercatat untuk pelaksanaan uji kompetensi kelas 3 tahun ini adalah dirata-ratakan kepentingan uji kompetensi itu adalah hampir 1.400.000 per siswa. Berarti uang bos itu habis untuk itu saja, untuk bahan praktik dan keperluan uji kompetensi ujian akhir saja. Tapi alhamdulillah kita masih ada SPP namanya, uang sekolah, ya, yang kita gunakan termasuk kegiatan kita hari ini. Itu banding kita dengan SMK, SMK teknologi ini penggunaan dana, walaupun ada beberapa jurusan tidak. Untuk tahun ini kita dapat 902 miliar untuk pembangunan ruang praktik desain pemodelan informasi bangunan, di sini kita bangun. Kemudian dengan peralatan juga kurang lebih dari 1 miliar untuk kita untuk tahun ini APBD provinsi. Alhamdulillah kita tiap tahun dapat. Kemudian juga biaya kegiatan-kegiatan lain untuk komputer, kita tercatat setiap tahun kita menambahkan jumlah komputer tidak sedikit menggunakan anggaran daripada anggaran komite. Kemudian juga untuk UNBK kita melaksanakan kegiatan ini di sini, termasuk ada SMP juga ujian UNBK di sini, ada SMA, kemudian ada paket. Mudah-mudahan sarana kita ini adalah bermanfaat untuk semua masyarakat Kota Dumai khususnya. Kemudian juga ruangan kita ini memang kita rancang untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar, dan lain-lainnya. Kemudian juga kegiatan kita dari SMP, dari SD, TK malah, ya, kita sering menggunakan ruangan ini. Jadi kita di sini adalah memang kita pelayanan masyarakat di sini, sekolah kita ini. Namun tidak terlepas ada prioritas adalah untuk kegiatan SMK Negeri 2 Dumai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti mohon kiranya Bapak Deddy Dasman selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kota Dumai untuk membuka acara kita ini, karena kami tahu Pak Deddy Dasman sebentar lagi akan berangkat ke Pekanbaru dalam acara rakor bos.
Terakhir saya menyampaikan, siswa yang ramah menyenangkan hati, guru yang baik tentulah disayang. Mana yang salah maafkan kami, mana yang elok bawalah tulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Dumai yang telah menyampaikan kata sambutan. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Kantor Cabang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cabang Dumai yang diwakili oleh Bapak Deddy Desmond SPD. Kepada Bapak Deddy, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Bapak Jus Milita SPD FIP. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bu Haja Gusninawati SPD. Yang kami hormati narasumber Bapak Yusrin. Ini double plusnya. Pertama alumni SMK 2, yang kedua memberikan pencerahan untuk kita semuanya selaku masyarakat Dumai. Semoga menjadi amal ibadah buat beliau. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta jajaran dan wabil khusus Bapak Ibu Guru Pembimbing dari Ananda kita, siswa siswi SMP Kota Dumai. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan memperbanyak sholawat, semoga kita bisa berkumpul di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenankan saya mewakili Bapak Kepala Cabang, yang kebetulan beliau ke Pekanbaru, dan juga insya Allah saya akan menyusul nanti ke Pekanbaru menghadiri kegiatan rakor BOS yang diselenggarakan oleh Provinsi Riau. Dan juga jujur saja kami mengapresiasi sekali kegiatan SMK Negeri 2 ini yang pertama yang dibuat oleh SMK 2 setelah kita berpisah 1 Oktober 2016 dari Kota Dumai menjadi pengalihan atau kewenangan ke Provinsi Riau. Jadi memang jujur saja ada kesenjangan bilateral koordinasi antara kita dari Dumai dan juga dari provinsi. Dan dengan adanya kegiatan ini kita harapkan bisa menjadi koordinasi, bisa menjadi satu masukan dan titik balik. Apapun ceritanya kita mencerdaskan anak bangsa, terutama anak-anak kita Kota Dumai. Semoga Bapak Ibu Guru kita sepakat. Memang setelah dijabarkan oleh Pak Jus Milita, kita boleh dikatakan ada SMK sebanyak 17 negeri dan swasta. Negerinya itu ada 6, 7 dengan SMK perikanan yang dibiayai full oleh provinsi, dan selebihnya 10 SMK swasta yang letaknya ada di beberapa kecamatan di Kota Dumai. Untuk SMA ada 15 SMA negeri dan swasta, 7 SMA negeri yang terbaru di Gurun Panjang, dan selebihnya adalah sekolah SMA milik masyarakat atau swasta. Untuk SMK memang unik seperti Pak Jus katakan tadi, karena pos penganggaran juga unik, dan mau tidak mau di sini dituntut minat dan bakat dari peserta didik SMP. Jadi di sini kami harapkan kerjasama Bapak Ibu Guru, baik dari bimbingan konseling atau BK-nya, untuk bisa mempush anak-anak kita mengarahkan kompetensinya, karena sekarang ini yang dituntut adalah revolusi 4.0. Kembali lagi ke anak-anak kita, kalau memang mau kerja ya ke SMK tempatnya, kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi SMA lah tempatnya. Di sini kita harus bisa memilah. Karena apapun ceritanya, pemerintah kita mengalokasikan anggarannya kepada SMK selaku perangkat lunak maupun keras sebagai penunjang sumber daya manusia Indonesia.
Nah, di sini diaplikasikan di SMK Negeri 2 dengan adanya program studi sebanyak 13 program. Dan alhamdulillah semuanya akreditasi A. Kita berikan aplaus untuk SMK Negeri 2. Jadi A ini jaminan untuk semua kegiatan. Dan semoga dari A ini nanti Ananda yang tamat dari SMK Negeri 2 ataupun SMK Negeri yang ada di SMK yang ada di Kota Dumai tidak perlu jauh-jauh lagi mengikuti lembaga sertifikasi profesi. Karena nanti insya Allah SMK Negeri 2 ada, SMK 3 ada, dan beberapa SMK kita coba rangsang. Sehingga Ananda yang ingin berminat di jurusan dan bekerja di jurusan tersebut tidak jauh-jauh lagi mengambil lisensi tersebut. Apalagi BLK kita sudah ada dekat di Bukit Timah. Dan insya Allah realisasinya Pak Gubri kemarin datang ke Dumai, BLK tersebut akan diserahkan kepada Kota Dumai. Dengan diserahkannya Kota Dumai, mau tidak mau kompetensi yang ada harus ditingkatkan. Ini yang menjadi acuan dan PR kita bersama, baik yang Kota Dumai maupun Provinsi Riau yang ada di Dumai. Jadi intinya adalah inilah sebagian dari beberapa telescoting. Jadi kami jujur saja mengacungi jempol kepada Kepala SMK Negeri 2 selalu membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Karena apapun ceritanya SMK ini harus punya minat dan bakat. Kalau hanya ikut-ikutan hasilnya juga tidak jelas. Dan sangat luar biasa ekspektasi yang selalu dilakukan. Berkenaan dengan SMA yang seperti disinggung Pak Jusmilita tadi, memang kita akan membuat beberapa zonasi, Dumai Selatan, Dumai Timur, atau 7 kecamatan yang ada di Dumai, di mana 7 kecamatan ini harapan kita dari SMA yang berjumlah 7 negeri yang ada di Dumai bisa terserap semuanya. Dan mohon maaf, untuk di kota ini kita masih tertumpu satu sekolah, yaitu SMA 2, mewadahi 2 kecamatan, Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Timur. Jadi solusi kami rapat kemarin, kita pecah ke SMA 5 dan SMA 1 supaya konsentrasi di SMA 2 bisa terpecah. Begitupun sebaliknya, SMA Binsus bisa terpecah juga antara Sungai 9, Dumai Barat dan juga daerah sekelilingnya. Ini yang kita coba ini. Dan juga sekali lagi kepada Ananda, jangan terlalu terfokus kepada negeri, karena swasta juga sudah akreditasinya A. Dan alhamdulillah Dumai ini 90% program studi dan juga jurusan sudah A. Tepuk tangan dulu dong. Ini keberhasilan dari kita semuanya, dari stakeholder SD, SMP, SMA, SMK, dan juga tidak terlepas dari dorongan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Nah, ini yang harus kita push dari awal sampai sekarang. Dan juga kami sangat-sangat apresiasi dengan peserta hari ini yang luar biasa. Semoga ini kedepannya Pak Jus bisa ditingkatkan lagi, karena semoga menjadi barometer untuk kita semuanya, terutama untuk Bapak Ibu Guru, mengarahkan siswa kita kemana arahnya. Selain kita punya SMK Perikanan, kita punya SMK Teknologi, kita punya SMK Manajemen, dan jangan lupa kita sudah punya Politeknik Perikanan. Itu dibiayai langsung oleh kementerian. Begitupun selanjutnya mau melanjutkan ke teknologi, ada Politeknik Bengkalis. Jadi kita nggak perlu tertumpu ke Pekanbaru lagi, ada Politeknik Bengkalis di sana. Ya, atau ada STT di Dumai. Ya, karena memang pertumbuhan industri di Dumai sangat signifikan. Terakhir 2018, 118 perusahaan multinasional yang ada di Dumai. Alhamdulillah karyawannya dari luar, karena kita tidak punya tenaga skill. Ini tantangan nih.
tantangan kami, tantangan untuk kita semua, bagaimana caranya tenaga-tenaga skill ini bisa diisi oleh anak dumai atau anak tempatan. Harus didorong sama-sama. Begitupun tentang pekerja 70-30, ini seharusnya kita dorong sama-sama. Karena mengingat dan menimbang, kita ini punya kawasan terluas nomor 2 di Indonesia. Tapi memang sekali lagi terhalang oleh konsensi. Jadi otomatis industri kita berpusat kepada Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat sebagian. Ini otomatis daerah-daerah pesisirnya full. Dan sekali lagi, dari imbas industri kembali lagi ada imbas limbah. Nah inilah harapan kami kepada Anda semuanya untuk lebih giat kembali belajar mengisi SDM-SDM yang tertinggal selama ini. Jadi itu saja dari kami, terima kasih Pak Yusrin dari Pertamina, SMK Negeri 2 juga. Tolong dorong kita juga nih untuk maju. Karena tanpa ada dukungan moral maupun moral, sulit kita laksanakan. Dan alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita buka training motivasi dan lomba ranking 1 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga mempunyai imbas yang luar biasa untuk Anda semuanya. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita buka kegiatan tersebut. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa oleh Pak Zaki Yudin SAG. Kepada Bapak Zaki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan acara training motivasi dan ranking 1 siswa SMP sekota Dumai bersama dengan SMK Negeri 2 Dumai diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين. حمدا ناعمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami. Ya Allah, yang Maha mengetahui, yang ilmunya tiada yang baik kepada kami. Ya Allah, untilaku yang mulia, janganlah jadikan kami sebagai manusia yang tidak jujur. Ya Allah, sayangilah kami, zuriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Zaki Yudin SPDI telah membacakan doa. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Baik, selain ini saya ingin menyapa nih Kang Kasuma. Mohon izin, Pak, Bu. Ya. Biar lebih dekat nih. Atas, jauh kali di atas tadi. Baik, saya mau nyapa dulu ya. Kalau saya tanya, apa kabar semuanya? Gimana juga? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Bisa? Bisa? Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Baik, perkenalkan, nama saya Apilio Zikri. Mungkin pernah jumpa sebelumnya atau belum. Saya saat ini sudah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Dumai. Nah, mungkin itu saja, cukup ya. Kalau mau tanya selanjutnya, silakan kirim pesan dan sebagainya. Baik, nampaknya nih ada yang ngantuk ya. Oke, semuanya ikuti gerakan saya. Tangannya seperti ini. Tidaklah, ya. Sudah? Tangannya tarik ke depan. Iya. Oke, ke depan lagi. Ya. Baik, kita akan langsung masuk ke materi pertama. Yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Muhammad Yusufzah ST. Nah, dengan tema menggali potensi minat dan bakat siswa SMK di SMK Negeri 2 Kota Dumai. Baik, kepada Bapak pemateri kita dipersilakan, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agak sedikit serak ya suara pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Dumai, guru saya, orang tua saya, Pak Jusmelita, beserta seluruh jajaran wakil kepala sekolah, banyak guru-guru saya di sini. Pagi hari ini saya bernostalgia gitu ya dengan guru-guru. Dan senang sekali pagi hari ini saya bisa hadir ya di tengah rekan-rekan semua, adik-adik semua, atau anak-anak mungkin ya, karena anak saya sudah cukup besar juga gitu. Baik, sebelum kita mulai, kalau tadi udah ice breaking ya, saya nggak perlu ice breaking lagi. Harapannya suara saya udah cair ya, adik-adik semua atau anak-anak semua udah nggak tegang lagi, nggak akan bingung-bingung. Gak akan berat-berat kok, insya Allah gak akan berat-berat. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu boleh ya? Boleh ya? Boleh, tadi udah disampaikan sedikit bahwa saya memang alumni SMK Negeri 2 Dumai, tamat tahun 2002. Saya lahir di Dumai 14 Februari 1984. Udah berapa usia saya nih? Berapa? 35. Udah tua ya? 5 tahun lagi kepala 4. Alhamdulillah sudah menikah ya, alhamdulillah punya satu orang istri. Jadi kalau punya satu orang istri maka disyukuri ya. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah. Kalau punya istri satu maka syukuri, maka Allah akan. Kenapa ketawa? Punya satu istri maka syukuri, maka Allah akan tambah ya. Benar itu. Tapi bukan istrinya, ibu-ibu di belakang cemburan gitu ya. Bukan istrinya yang ditambah gitu ya, tapi kebahagiaan berumah tangganya yang ditambah. Ini adik-adik kok serius sekali gitu ya. Bekerja di Pertamina tadi disebutkan saya di bagian laboratorium. Saya memang dulu SMK-nya jurusan teknik mesin. Kuliah juga teknik mesin. Tapi bekerjanya di laboratorium. Bisa nggak? Oh bisa, insya Allah bisa ya. Nanti kita lihat seperti apa sih harusnya kita gitu menyesuaikan dengan kondisi dunia pekerjaan. Walaupun jurusan kita berbeda. Saya mendirikan lembaga training, Quantum Training Center, aktif juga di KD Kota Dumai dan sebagai pembina fardu dulunya ya, sekarang nggak lagi ya. Baik, adik-adik sebelum kita belajar ada kontraknya ya. Kalau nggak setuju kontraknya boleh pulang. Kalau nggak setuju boleh keluar. Enggak ya, saya yakin setuju semua ya.
dalam acara ini adik-adik semua, anak-anakku semua, yang pertama harus apa? Harus selalu senyum ya. Bisa kan senyum kan? Bisa dong. Masih ada yang cemburut ya? Kok masih ada yang cemburut tuh yang putri itu? Nah, senyum ya. Senyum yang bagus itu bibirnya simetris. Ya. Senyum yang bagus bibirnya harus simetris ya. Kalau nggak simetris gimana bentuknya? Gak manis kan? Ya. Yang kedua, bergembiralah selalu. Ya. Enjoy ya, jangan tegang ya. Yang ketiga, loh, kenapa ketawa? Merasa ada saudara yang di sini? Enggak ya. Ikuti acaranya sampai selesai ya, Dede ya. Jadi kalau nanti sampai jam 12 malam, baru sampai jam 12 malam. Enggak ya. Enggak sampai jam 12 malam. Ini enggak ngitung kotak suara di TPS ya. Kita lanjutkan. Duduk yang manis ya. Nah, tuh kursi ini kita retarik ya. Di belakang ada tadi kelihatannya kayaknya. Duduknya yang manis ya. Apalagi jangan bengong ya. Awas nanti kalau ada video-video jangan bengong ya. Konsentrasi dan jangan ganggu teman ya. Jadi konsentrasi, tetap konsentrasi dan jangan musuhin teman-temannya. Kalau dari depan ini saya lihat adik-adik semua ini adik-adik yang cerdas gitu ya. Memang utusan terbaik mungkin yang dikirim dari sekolahnya masing-masing. Kelihatan gua dari sini ya. Benar gak? Benar gua ya? Guru-guru pembimbing mungkin benar ya. Dan yang terakhir awas jangan tidur. Apalagi kalau pagi gini tidur gitu ya. Gawat. Tadi malam main game pak sampai jam 2 dini hari gitu. Ini hadir sini ngantuk gitu ya. Ada gak yang hobi game online sampai bergadang gitu? Ada gak? Ada? Ada ya? Ada, luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadilah sahabat yang baik ya. Kok banyak foto-foto ini ya? Saya juga gak tahu kenapa. Baik, pada pagi hari ini saya diamanakan untuk menyampaikan motivasi terkait tentang dunia kerja dan juga bagaimana cara menghadapi tantangan ya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Deddy bahwa hari ini kita berada di revolusi industri 4.0 ya. Luar biasa, apa itu kita gak tahu juga ya. Itu apa sih yang disebut-sebut 4.0 itu? Nah, siapkah kita adik-adik semua bahwa memang adik-adik mungkin hari ini baru SMP dan sebentar lagi masuk ke SMA. Kok saya harus mikir SMK ya? Kok saya harus mikir dunia kerja gitu? Masih terlalu jauh gitu rasanya untuk memikirkan dunia kerja. Nah, tapi adik-adikku, bagaimana kita hari ini seperti itulah mungkin nantinya 5-10 tahun yang akan datang. Apa yang kita pikirkan hari ini boleh jadi itu akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kalau adik-adik semua hari ini sudah berpikir yang besar, maka mudah-mudahan nanti kita bisa merealisasikan semua ide-ide besar kita ya. Saya dulu tidak pernah berpikir ya, misalnya untuk melanjutkan pendidikan saya tamat SMK ini untuk kuliah, karena memang saya berasal juga dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu ya, latar belakang keluarga yang biasa gitu. Tapi mungkin takdir Allah berkehendak lain gitu ya. Karena ada doa orang tua, kemudian juga ada usaha kita, kita kemudian bisa melanjutkan pendidikan kita ke jenjang lebih tinggi. Nah, adik-adik, saya gak ingin fokus membicarakan tentang bagaimana nanti gitu ya. Tapi bagaimana hari ini? Hari ini adik-adik harus menetapkan visi hidup agar kemudian 5-10 tahun, 20 tahun yang akan datang kita ingin jadi seperti apa. Nah, siapkan kita hari ini. Kalau hari ini kita sudah berada di revolusi industri 4.0. Kita lihat dulunya di tahun 1700-an, masih ingat sejarah revolusi industri pertama? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Harus dipancing dengan hadiah. Ini ya, ya. Cek-cek. Nah, ada yang tahu angkat tangan? Ada yang putri? Ini sejarah revolusi industri. Kayaknya belajar ya. Mata pelajaran apa itu? IPS ya, oh, tahu. Berarti ada yang bisa? Silakan. Angkat tangannya, sebutkan nama, alamat, serta nomor KTP-nya. Ayo. Oh, enggak tahu. Tadi kayaknya mau angkat tangan ya. Atau mau angkat kaki dari sini? Silakan. Ada yang bisa? Ada. Kita bisa? Sayang nih hadiahnya cukup besar, enggak ya. Baik. Sekitar tahun 1700-an, ini masih malu-malu, nggak apa-apa ya, asal jangan malu-maluin.
Sekitar tahun 1700-an memang terjadi revolusi industri, di mana dulunya tenaga manusia itu digunakan untuk industri ya. Banyak tenaga-tenaga manusia digunakan untuk kerja-kerja berat gitu. Tapi setelah munculnya teknologi, tenaga-tenaga manusia itu mulai digantikan oleh tenaga-tenaga mesin. Ini kita kenal dengan revolusi industri 1. Ini tahun 1970-1850. Tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Kita mulai kenal dengan sejarah munculnya mesin uap gitu ya. Ya ini sudah mulai gitu ya. Dan sampai hari ini memang teknologi itu masih ada, mesin uap gitu. Seperti kami misalnya di kilang pembangkit kami itu tenaga uap gitu. Dari air diolah menjadi steam, dari steam menggerakkan turbin kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Masih digunakan teknologi seperti itu. Revolusi industri 2 yaitu ditandai dengan berkembangnya industri dari ilmu pengetahuan. Dan ini sudah mulai produk-produk massal. Ya, kalau dulu memang produknya mungkin tidak banyak ya. Tapi revolusi industri 2 ini ditandai dengan banyaknya produk massal. Dan hari ini memang masih terjadi kan. Dan negara kita, mohon maaf gitu ya, mohon maaf, adalah negara yang cukup konsumtif. Kita kadang-kadang sedih. Memang kita bangga gitu ya. Apa saja produk elektronik ada di negara kita. Adik-adik semua, bapak-bapak, ibu-ibu di sini mungkin senang ganti gadget gitu ya, ganti HP gitu. Segala merek kita beli gitu ya. Tapi sadar nggak kita bahwa kita ternyata menjadi negara yang konsumtif, bukan negara yang produktif. Ya, mohon maaf gitu ya. Negara kita menjadi pasar bagi negara-negara luar. Sementara kita bisa nggak gitu? Saya kadang-kadang sedih ya. Lihat penggaris gitu ya. Oh, penggaris ya, penggaris kecil. Made in apa? China. Made in China. Mohon maaf gitu, ketika saya umroh, saya mau beli oli-oli gitu ya buat keluarga di sini. Mau beli peci gitu ya. Saya lihat di sana pecinya made in China juga gitu. Saya pikir kalau seperti ini saya enggak jadi beli. Saya mau beli di Tanah Abang saja, saya bilang. Saya pulang singgah ke Jakarta, Tanah Abang, lihat juga mau beli peci juga made in China. Saya jadi bingung, apa orang Indonesia nggak bisa buat peci gitu ya? Ya, peci itu dari apa? Kalau peci tenun itu dari apa? Dari kain ya. Kain itu dari apa? Dari kapas, dari wool gitu. Kita punya nggak? Punya gitu ya. Bahan bakunya kita punya. Ya. Nah, apalagi kalau hari ini kita mau bicara tentang mobil gitu ya. Bisa nggak kita buat mobil, sepeda motor gitu? Sekarang apa saja merek produk-produk otomotif itu kita punya negara kita, dijual gitu, dan kita semua menggunakannya tanpa kita berpikir bagaimana kita untuk memproduksinya. Jadi masih berlangsung ya produksi massal itu, dan negara kita menjadi target negara-negara luar untuk menjual semua produk-produk mereka, dan kita hanya menjadi penonton gitu. Ini poin yang kedua tentang revolusi industri, poin 2. Yang ketiga, nah ini berlangsung pada akhir abad 20, ini masa saya ini ditandai dengan kemunculan internet dan teknologi digital. Ini sudah dimulai pada akhir abad ke-20 dan ini masih berlangsung sampai sekarang tentang internet dan teknologi digital. Dan sekarang kita berada di era ini, revolusi 4.0. Ini ditandai dengan adanya artificial intelligence. Jadi luar biasa. Kecerdasan manusia itu akan digantikan oleh kecerdasan buatan robot seperti ini, dan ini sudah terjadi ya, sudah ada di Jawa, sudah ada pabrik susu yang menggunakan tenaga robot, jadi tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Apa akibat dari ini semua? Akibatnya akan banyak profesi, pekerjaan yang semula itu manusia digantikan dengan robot, dan konsekuensinya apa? Akan banyak pengangguran, pekerjaan yang hilang. Itu real terjadi dan sudah mulai terjadi. Kalau di dunia gak usah disebut, perusahaan-perusahaan besar dunia itu sudah melakukan itu. Mereka sudah mulai menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga robotnya. Dan kita hari ini, adik-adik semua, sekali lagi walaupun adik-adik semua masih SMP, tapi lihat fakta ini. Fakta ini terjadi di tengah-tengah kita, dan siapkah kita untuk menghadapinya? Kok jadi berat seperti ini materinya ya? Nah, ini dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia menginformasikan bahwa 57% loh
pekerjaan yang ada saat ini akan hilang. Saya kebayang itu teller. Apa itu teller? Teller bank ya. Teller bank itu. Kira-kira nanti akan ada enggak 5-10 tahun yang akan datang teller bank? Enggak akan ada gitu ya. Kita mau transfer uang udah lewat HP kita gitu ya. Mau ngapa-ngapain lewat HP, mau beli pulsa lewat HP, semua lewat HP kita. Kita duduk di rumah saja semuanya udah bisa sampai ke rumah kita, sampai ke depan pintu rumah kita gitu. Mau pesan makanan, mau apapun gitu. Jadi sudah, teknologinya sudah seperti itu. Ya, akan banyak ya, dibayangkan 57%. Jangan-jangan nanti tenaga saya juga digantikan gitu di laboratorium misalnya, nggak digunakan lagi, semuanya menggunakan robot. Bisa gitu, bisa. Tetapi yang harus disampaikan juga bahwa akan tumbuh pekerjaan baru yang sekarang ini diprediksi jumlahnya 60.000. Oleh karena itu sekarang adinda semua, yang penting adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Itu yang penting. Bagaimana sih kita harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut? Waktu saya sampai jam berapa? Selesai. Sampai jam 11:30 sampai selesai. Baik, ini dia. Wajah lapangan kita bahwa nantinya 54% pekerjaan di seluruh dunia ini akan membutuhkan program-program pendidikan yang mengajarkan keahlian baru. Jadi mungkin yang dulunya kita ahli dalam bidang itu, keahlian kita gak akan dipakai lagi ya. Akan ada teknologi-teknologi baru yang menggantikan keahlian kita. Maka kita lihat satu persatu. Ini yang kita penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0 itu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berpikir analitis dan berinovasi. Saya ada kisah di Jepang. Orang Jepang itu paling suka makan ikan. Benar ya? Orang Jepang itu paling suka makan ikan. Nah, mereka itu tahu membedakan mana ikan yang segar dan mana ikan yang tidak segar gitu. Dan ini mohon maaf ya, saya juga di rumah juga seperti itu dengan istri. Kalau makan ikan saya sering protes. Ini ikannya enggak baru. Istri saya bingung kok tahu gitu. Saya bilang, saya kan orang tua saya anak perikanan dulu ya. Orang tua saya bekerja di dinas perikanan, jadi tiap hari mau makan ikan. Jadi saya tahu mana ikan yang segar, mana yang tidak gitu. Ini udah satu hari atau dua hari saya tahu rasanya. Dan lidah orang Jepang seperti itu. Karena mereka hobi makan ikan, suka makan ikan, mereka tahu ini ikan segar atau tidak gitu. Nah, karena itu nelayan-nelayan Jepang ini kan melaut bukan seperti nelayan kita ya, bisa berhari-hari. Kalau berhari-hari dia dapat ikan, kemudian dia pulang, ikan itu udah gak segar lagi gitu. Awalnya mereka menggunakan es gitu ya, jadi dieskan gitu ya, ikan-ikannya dieskan seperti ini. Dan orang Jepang, konsumen mereka tahu ini ikannya sudah berhari-hari, nggak segar lagi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat apa namanya, bak-bak kecil di kapal mereka. Jadi ikan yang ditangkap mereka masih dalam kondisi hidup, mereka masukkan ke dalam bak itu. Jadi ikannya masih hidup, ikannya masih hidup. Kalau dalam dunia ini dikenal dengan continuous improvement. Continuous improvement. Jadi ikan yang tadi ditangkap hidup-hidup dimasukkan ke dalam bak yang ada airnya, sehingga ikan itu sampai ke darat masih dalam kondisi yang hidup. Oke. Ternyata adik-adik semua, konsumennya juga masih merasa bahwa ikan ini tidak cukup segar. Kenapa? Karena ikan itu ditumpuk banyak-banyak ke dalam tempat yang terbatas, ikan itu dalam kondisi yang akhirnya lemas gitu. Lemas, dijual ke konsumen, konsumennya juga merasa ini ikan yang tidak segar. Nah, ini nelayan-nelayan Jepang berpikir keras lagi, ini apa yang harus kita lakukan gitu, agar kemudian kita bisa menjual produk yang diterima oleh konsumen kita. Kan seperti itu ya. Kalau kita selaku produsen ya, kepuasan customer itu harus menjadi fokus utama kita gitu. Nah, maka nelayan Jepang akhirnya berpikir lagi, sehingga kemudian mereka mengambil ide. Mereka meletakkan ada hiu kecil di dalam setiap bak-bak tadi. Jadi bak tempat ikan-ikan yang mereka tangkap, mereka letakkan hiu kecil. Apa guna hiu kecil itu? Hiu kecil itu gunanya apa? Hiu kecil itu akan berusaha memangsa ikan-ikan yang ada di situ. Akhirnya apa? Ikan yang ada juga otomatis akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia bergerak terus, bergerak-bergerak. Dengan bergerak kondisinya masih segar dan masih hidup. Dan ternyata luar biasa efeknya. Masyarakat Jepang, konsumen-konsumen yang suka makan ikan itu senang dengan kondisi yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya bahwa hiu-hiu kecil itu penting juga dalam kehidupan kita. Jadi kalau hidup datar saja tanpa ada ujian cobaan,
mungkin hidup kita akan berlangsung begitu-begitu saja gitu. Tapi dengan ada ujian-ujian kecil, ada hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita akan membuat kita semakin bersemangat untuk meraih apa yang kita dapatkan. Yang kedua, pembelajar yang aktif. Ini bawa HP semua? Ada? Smartphone? Smartphone ya? Ada pakai datanya? Ada? Ada wifi-nya nggak di sini ya, di ruangan ini Bu? Bu Widya? Nggak ada wifi-nya ya? Saya ingin mengajak bermain nanti ya. Nah hal ini adik-adik, kita harus menjadi pembelajar yang aktif. Jadi, saya dulu senang masuk SMK ya, SMK 2 ini, karena kita nggak seperti SMA gitu, yang semuanya diajarkan. Jadi guru di depan, duduk di depan, ngajarkan. Ini udah ada kurikulumnya, kita belajar gitu ya, diajarkan oleh guru kita. Kalau SMK kita sudah diajarkan bagaimana belajar aktif gitu. Jadi belajar sendiri, dan hari ini medianya sudah banyak, lihat anak sekolah sekarang sudah pakai device-nya masing-masing, sudah pakai smartphone-nya untuk belajar. Jadi teknologi itu harusnya digunakan untuk ini gitu. Kadang-kadang kita sedih melihat bangsa Indonesia gitu ya, ada teknologi tapi digunakan dengan cara yang salah gitu, main game online gitu, kan sedih gitu ya. Dibeli orang tuanya mahal-mahal, gadgetnya sebenarnya untuk belajar, untuk dia menguasai teknologi gitu. Tapi yang terjadi apa? Digunakan untuk game online. Saya mohon maaf kalau mau cerita tentang game online ini salah satu strategi ya, bangsa-bangsa asing untuk menguasai kita dan melenakan kita generasi muda. Saya buka-bukaan saja gitu, karena ini fakta yang terjadi gitu. Bayangkan kalau seandainya hari ini adik-adik semua, dinda semua terlena dan kecanduan dengan game online. Saya punya teman ya, yang bisa sampai berhari-hari tidak tidur hanya untuk main game online. Dan apa yang terjadi, akhirnya dia diopname. Dia sakit, syukur-syukur masih selamat gitu ya. Kalau gak selamat, mati, apa yang terjadi? Ya rugi siapa gitu. Jadi saya ingatkan gitu, jangan sampai kecanduan gitu. Kalau sekali-sekali boleh lah ya, misalnya seminggu 1 menit mainnya boleh lah ya, setahun setengah jam boleh lah ya. Baik, oh ada ya, wifi-nya ada, rumpun umum, passwordnya rumpun umum, oke. Nanti kita main ya dengan gadgetnya masing-masing ya. Jadi belajar harus aktif sekarang ya. Jadi jangan menunggu dari guru kita saja gitu ya. Kalau gurunya nggak datang terus kita nggak belajar gitu. Kan senang ya kalau guru nggak datang. Senang nggak? Senang nggak? Senang ya. Kalau sekarang benar senang. Saya setelah bekerja, saya kuliah lagi, nyambung kuliah, dan saya membiayai kuliah saya dengan uang saya sendiri. Saya baru terasa gitu, ketika dosen saya nggak datang saya marah gitu. Saya sudah meluangkan waktu saya untuk datang, saya sudah bayar, dosennya nggak datang. Saya kesal minta ampun. Tapi kalau hari ini adik-adik itu mungkin tidak gitu ya. Kenapa? Karena masih orang tuanya yang bayar uang sekolahnya. Tapi coba kalau kita merasakan bahwa kita membayar uang sekolah itu dari uang kita sendiri, kita pasti merasa kecewa gitu. Kenapa guru tidak datang? Ini bukan menyalahkan guru ya, ini contoh bahwa kadang-kadang kita suka terbalik-terbalik gitu ya, senang pada sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu. Menjadi pembelajar yang aktif. Yang ketiga, kreatif dan inisiatif ya. Ini kemampuan yang sangat dipentingkan. Adik-adik punya inisiatif yang tinggi. Jadi gak apa-apa kalau salah. Kalau saya tanya nanti tadi, angkat tangan saja, salah gak apa-apa, itu inisiatif. Kita kan belajar semua di sini ya. Kalau orang belajar salah itu biasa gitu. Jangan ingin merasa kita yang benar gitu. Kemampuan untuk mengambil keputusan, memegang tanggung jawab, serta menjalankan pekerjaan secara mandiri. Seperti yang disampaikan Pak Lili tadi, hari ini kita berada di kondisi industri 4.0. Lihat, di kota Dumai ini kan banyak industri-industri multinasional tadi beliau sampaikan. Dan alhamdulillah, beliau pakai kata alhamdulillah tadi ya. Alhamdulillah, pekerjanya banyak bukan orang Dumai. Benar nggak? Benar gitu ya. Pekerjanya banyak bukan orang Dumai. Nanti saya ingin tanya, siapkah kita gitu ya dengan tantangan ini, ketika hari ini memang dituntut kita untuk memiliki skill, sehingga kemudian apa yang ada ini bisa kita nikmati. Saya kadang-kadang sedih gitu ya melihat sumber daya alam negara kita gitu. Berpuluh-puluh tahun misalnya kekayaan alam kita dikuasai oleh bangsa asing. Alhamdulillah misalnya di kita di Riau ini, Blok Rokan itu, Blok Rokan itu Minas, Duri, sebagian ada di Siak gitu. Kalau di Minas itu merupakan
ladang minyak dengan minyak terbaik kualitasnya di dunia. Sumatra Light Crude itu, SLC itu merupakan minyak dengan kualitas terbaik di dunia. Kita harus bangga gitu. Tapi sayang kan, bukan kita yang mengeksplorasinya gitu, tapi bangsa asing. Ya, puluhan tahun itu dikuasai bangsa asing. Saya nggak usah sebut ya PT-nya. Adik-adik semua pasti tahu gitu. Dan alhamdulillah mungkin tahun 2021 baru kemudian diputuskan kontraknya dan diambil alih oleh perusahaan negara gitu. Coba kita lihat. Puluhan tahun kekayaan alam kita dikuasai oleh bangsa asing. Pertanyaannya, siapkah kita untuk mengambil alih itu semua? Kita lanjut ya. Yang keempat, kemampuan yang dibutuhkan dalam perkembangan revolusi industri sekarang ini adalah desain teknologi dan pemrograman. Ini dituntut keahlian kita untuk mendesain teknologi dan melakukan pemrograman komputer. SMK 2 ada nggak Bu ya di desain ini? Ada Bu ya, alhamdulillah ya. Karena ini sangat dibutuhkan sekali. Dan yang kelima, kepemimpinan, leadership. Jadi leadership ini, adinda semua, memang ini seolah-olah kemampuan klasik gitu ya, kemampuan lama, memimpin orang lain. Tapi keahlian ini sangat dipentingkan untuk kita bisa bersaing dalam perkembangan revolusi industri sekarang ya. Coba kita lihat ya, ini siapa? Insinyur Soekarno ya, proklamator kita, proklamator bangsa Indonesia ya. Beliau sudah memberikan hal yang terbaik dari dirinya buat bangsa dan negara kita, dan beliau pemimpin yang luar biasa. Setelah itu ada ini dikenal dengan Bapak Pembangunan ya. Terlepas dari semua kekurangan, pastilah manusia ada kekurangan ya, tetap beliau adalah pemimpin negara ini yang banyak kontribusi terhadap negara kita. Setelah beliau siapa? BJ? BJP ya. Alhamdulillah juga masih ada ya. Ini juga walaupun sebentar, tapi sebenarnya juga punya kontribusi yang besar buat negara kita. Setelahnya ada almarhum Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur. Setelahnya Megang apa itu ya? Kipas, lagi panas dulu, belum banyak AC. Setelah Megawati siapa? Pak SBY. Ini juga 10 tahun yang memimpin negara kita. Mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Setelah Pak SBY siapa? Kok gitu namanya? Pak Jokowi ya? Nah, Pak Jokowi milenial ya? Milenial beliau itu berapa? Angka berapa itu? Ya, terserah nih mengartikan angka berapa ya. Saya agak takut nyebut angka-angka. Nah, setelah ya, kan belum ada ya pengganti Pak Jokowi ya? Belum terpilih kan? Boleh dong saya mencalonkan ya. Setelahnya siapa? Oh, enggak ya. Baik. Adinda semua, kemampuan memimpin ya, leadership ini dibutuhkan gitu. Dan saya ingin menyampaikan di sini bahwa berorganisasilah adinda semua, aktiflah di organisasi gitu ya. Kenapa demikian? Karena organisasi ini bisa melatih, mengasah kemampuan kita memimpin gitu. Saya dulu sangat pemalu berbicara di depan umum seperti ini. Saya cukup pemalu orangnya ya. Jadi kalau disuruh ngomong ke depan itu nggak berani gitu. Saya mulai aktif di organisasi itu ketika saya kuliah. Kalau di SMK dulu saya cuma ikut PMR sebentar saja. Setelah itu hilang, gak pernah ikut lagi. Nah, di bangku kuliah lah kemudian saya mengenal banyak organisasi, belajar di sana bagaimana memimpin, memanajemen, mengatur orang lain. Sehingga kemudian itu sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Saya punya anggota dulu di Badan Eksekutif Mahasiswa, kebetulan saya dulu ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Saya punya anggota yang dia tamat D3 itu 5 tahun. Kalau D3 itu harusnya 3 tahun ya, jurusan teknik mesin. D3, tamatnya 5 tahun. Kira-kira kalau tamat 5 tahun ini mahasiswa cerdas enggak? Belum tentu dibilang enggak cerdas ya. Tapi payah hadiah gitu ya. Tamatnya 5 tahun ya. Kurang greget lah 5 tahun. Tapi ternyata dia bisa lulus bekerja di perusahaan oil and gas. Ya, oil and gas yang itu bukan perusahaan
nasional ya, perusahaan internasional, perusahaan luar negeri. Dia lulus dan dia cerita ke saya, salah satu penyebab dia diterima adalah ketika di interview dia ditanya gitu, Anda apakah dulu pernah aktif di organisasi? Pernah. Coba ceritakan pengalaman Anda di organisasi. Dan dia menceritakan karena dia dulunya ketua bidang saya gitu. Di bawah saya dia sebagai ketua bidang dan dia termasuk yang sangat aktif. Dia hanya menceritakan tentang pengalaman dia di organisasi. Dan itulah salah satu penyebab kenapa kemudian dia diterima. Apa kata yang menginterview dia? Kami tidak butuh orang pintar gitu. Kami tidak butuh orang pintar. Yang kami butuhkan adalah orang yang siap bekerja dalam teamwork. Dan kemampuan teamwork ini dan juga kemampuan leadership ini dapatnya di organisasi gitu. Kita bisa mengasahnya di organisasi. Kenapa? Karena di dunia kerja itu dibutuhkan seperti itu. Orang pintar, cerdas, tapi gak bisa bekerja sama gitu. Gak punya kemampuan leadership, gak punya kemampuan manajemen. Ini gak bisa dipakai gitu. Yang dibutuhkan di dunia kerja adalah kemampuan kita untuk bisa bekerja sama dan kemampuan kita memimpin orang lain. Jadi leadership itu penting ya adik-adik semua ya. Dan yang terakhir, kecerdasan spiritual dan emosional. Jadi ini penting juga. Kita butuh anak-anak bangsa ini yang cerdas secara intelijensial, itu benar. Karena memang dulu kita mengenal kecerdasan itu ada tiga, ada ini ya, kecerdasan IQ. Sering kan diukur ini dulu ya, diukur IQ-nya berapa, IQ-nya berapa. Ternyata setelah sekian lama, kita merasa bahwa suksesnya seseorang bukan hanya karena IQ-nya, tapi ada faktor lain, yaitu spiritual intelligence dan emotional intelligence. Jadi jangan abaikan ini, kemampuan spiritual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Coba kita lihat Jepang. Jepang itu bangsa yang maju nggak? Maju luar biasa. Korea? Korea luar biasa gitu ya. Di tangan kita ada produk-produk Korea. Di rumah-rumah kita ada produk Korea. Katanya industri Korea itu sudah mulai menggeser industri produk-produk Jepang. Sudah mulai gitu ya. Di Dumai ini ada perusahaan Korea ya, kerjasama dengan Pertamina, SK Patra. Perusahaan Korea, perusahaan oil and gas Korea, SK Corporation kerjasama dengan Pertamina. Mereka buat pabrik di sebelah kilang Dumai itu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Kadang-kadang kita sedih. Ada perusahaan di daerah kita nggak tahu gitu ya. Nah, teman-teman cerita gitu ya. Karena di sini banyak juga orang Koreanya. Orang Korea itu sangat tidak bahagia dalam hidupnya gitu. Mereka memang kaya, mereka cerdas, mereka pintar gitu ya. Uangnya banyak, tapi sangat tidak bahagia. Mereka bingung gitu melihat orang Indonesia 10-20 tahun berumah tangga itu masih terlihat bahagia gitu ya. Suami istri itu masih terlihat bahagia bermain dengan anak-anaknya. Kalau mereka enggak, mereka hanya 5 tahun pertama saja hangat dalam kehidupan keluarganya. Setelah itu enggak ada lagi. Setelah itu enggak ada lagi gitu. Dan di Korea juga termasuk negara yang angka bunuh dirinya terbesar di dunia. Adik-adik bisa bayangkan gitu ya. Apa yang salah? Karena mereka hanya mengutamakan kecerdasan intelijensia saja. Mereka gak punya spiritual, gak punya emosional gitu. Mereka gak punya kecerdasan itu. Jadi ketika punya masalah, mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara-cara yang pintas gitu. Dan itu terjadi gitu. Dan itulah yang kemudian ingin ditanamkan juga di kita gitu. Coba bayangkan gitu ya, saya punya teman dulu, hanya karena tidak dibelikan sepeda motor sama orang tuanya ya, dia kemudian mau tidak masuk sekolah, bolos ya. Sampai berbulan-bulan tidak masuk sekolah karena tidak dibelikan sepeda motor. Dan hari ini mungkin masih ada kasus-kasus seperti itu gitu ya. Tidak dibelikan HP sama orang tuanya, akhirnya kita ngambek ya. Kita kemudian marah sama orang tua kita gitu. Ini kita gak punya kecerdasan emosional. Kita harus jaga emosi kita gitu. Dan bahkan dikatakan bahwa orang yang sabar itu punya kecerdasan emosional dalam bentuk kesabaran, itu mampu jauh lebih bertahan dalam dunia kerja dibandingkan orang yang emosional ya. Adik-adik suka gak kalau punya, mohon maaf ya, contohnya kalau adik-adik ini kan belum dunia kerja ya, masih dunia pendidikan ya. Jadi kalau saya contohkan guru, mohon maaf bu ya. Senang gak kalau punya guru yang suka marah gitu?
Senang gak? Mungkin gak senang gitu ya. Ya, mungkin gak senang. Tetapi kadang-kadang kita harus berpikir yang positif bahwa adik-adik, kalau dulu saya di SMK ini memang seperti yang Pak Jus sampaikan tadi ya, cukup keras gitu ya, karena memang banyak laki-laki gitu ya. Banyak laki-laki, memang keras kami dulu diajar oleh guru-guru gitu. Tapi gak seperti sekarang, sekarang kalau dicewek dikit aja lapor gitu ya, dicubit sedikit lapor. Kalau kami dulu enggak gitu ya, ditampar, dijewer, di apa lagi ya, macam-macam gitu ya. Enggak pernah gitu ya, enggak pernah kita melapor dan tidak ada rasa dendam. Saya sampai hari ini masih ingat almarhum Pak Joni Bu ya, itu guru saya dulu gitu. Saya banyak ambil pelajaran dari dia, dia cukup keras gitu. Tapi kita enggak ada rasa dendam ke guru kita gitu. Nah, adik-adik semua, hari ini coba lihat ya, bagaimana kita kadang-kadang suka mengambil jalan pintas menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Maka adik-adik, saya tanamkan, milikilah kecerdasan spiritual dan emosional ini. Latih diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang tenang secara emosional dan baik secara spiritual. Dekati agama. Mungkin di sini berbagai macam agama ya, tidak hanya muslim, ada non-muslim juga. Ya, dekati agama kita, pelajari agama kita. Karena itu akan membuat kita bisa cerdas secara spiritual. Sedikit saya singgung karena saya diminta juga menyinggung ini, tapi nanti ada materinya ya. Kita tamat dari SMP mau masuk SMA atau SMK ya. Ini bukan promosi juga gitu ya. Dan pilihan kan di tangan kita masing-masing. Nanti ada kelebihannya masing-masing juga gitu ya. Ini ada video. Oh nih. SMA dulu ya. SMA itu merupakan jenjang setelah SMP, tapi hanya ada 3 jurusan ya. Yang biasa itu juga kemampuan teoritis dengan harapan menjadi lulusan yang idealis, ada IPA, IPS, dan bahasa. Jadi memang sangat teoritis gitu ya, sangat teoritis. Saya dulu mungkin yang dipelajari waktu SMP tentang hafalan-hafalan IPS itu sampai sekarang kalau ditanya saya mungkin gak hafal lagi. IPS, geografi, biologi gitu, masih ada lah ingat ya, tapi tidak semuanya gitu. Padahal kita dulu belajarnya mati-matian gitu ya, sangat detail kita menghafalnya, karena emang ujian yang ditanya itu, apa yang di buku ya itu yang ditanya di ujiannya. Jadi kita mati-matian menghafal, yang dilatih itu kemampuan kita menghafal gitu. Setelah selesai ujian, kita kan akan lupa gitu ya, lupa, kita gak akan ingat lagi apa yang kita pelajari gitu. Dan itu kelemahan kita gitu. Kalau di SMK beda, yang biasa itu, ini kedepankan itu adalah kemampuan praktik dan dengan harapan menjadi lulusan yang ahli dalam suatu bidang. Jadi kalau tamat SMK kemudian tidak ahli dalam satu bidang, berarti ada yang salah selama dia belajar di SMK. Jangan-jangan dia gak cocok jurusannya, atau dia masuk SMK karena terpaksa gitu. Harusnya ketika tamat dalam sekolah yang namanya SMK, kita punya keahlian tersendiri, dan inilah yang membuat dia lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan SMK. Setelah lulus SMP, kita pasti bingung oleh dua pilihan, SMK dan SMA. Dua pilihan ini memang terlihat sangat membingungkan, tetapi sebenarnya tidak sesulit yang terlihat. Jangan bingung. Di SMK, kita bisa memilih jurusan sesuai passion kita. Dan di SMA, kita diberi 3 pilihan, yaitu bahasa, IPA, dan IPS. Lulusan SMK dapat meneruskan ke perguruan tinggi, industri, dan berwirausaha. Sedangkan SMA hanya dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Karena belum dibekali keahlian khusus, inilah alasan kenapa lebih memilih SMK. Pertama, SMK lebih terarah, khusus, dan fokus pada pilihan. Kedua, SMK dibekali ilmu khusus sesuai keinginan. Jadi masuk SMK harus sesuai dengan minat ya. Siswa SMK didorong untuk memiliki bakat berwirausaha. Keempat, siswa SMK diberi landasan berupa pelatihan kerja. Kelima, banyak perusahaan menginginkan fresh graduate lulusan SMK. Jadi bagi kamu yang ingin segera bekerja atau menyambut minat, SMK bisa. Oke, baik. Saya ambil poin satu saja tadi ya. Ternyata tamat SMK juga bisa menjadi wirausaha ya. Saya ingin menanamkan mindset adinda semua untuk menjadi pekerja gitu ya. Saya gak mau menanamkan mindsetnya harus jadi pekerja, pekerja kantor, pekerja di perusahaan, di industri, gak harus seperti itu. Tapi saya sebenarnya lebih mengajak
Adinda semua untuk berpikir kreatif. Contoh menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausaha. Ini penting gitu ya. Ini penting. Kenapa demikian? Karena hari ini kebanyakan kita itu malas untuk menjadi entrepreneur. Kita lebih mau menjadi pekerja kantoran, pegawai negeri, atau seperti saya gitu ya, pegawai BUMN gitu ya. Saya walaupun pegawai BUMN, hari ini saya sudah belajar juga bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Ini bukan masalah puas tidak puas dengan rezeki atau gaji saya, bukan gitu ya. Tapi saya ingin melatih kemampuan entrepreneur saya. Kenapa? Karena hari ini kita lihat yang jualan di negara kita ini bukan bangsa kita, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Yang jualan itu bukan kita, dan kita hanya menjadi konsumen, kita hanya menjadi penonton. Kenapa? Karena kita gak punya jiwa entrepreneur. Jadi adik-adik semua tamat SMK bisa punya kemampuan menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Jadi pelajari itu, sehingga kemudian nanti tamat dari SMK bukan hanya nunggu atau masukkan lamaran ke perusahaan, tapi kita sudah punya rencana bagaimana, justru kita lah yang akan membuka lapangan pekerjaan. Baik, ada pertanyaan? Materi saya sudah habis. Saya minta waktu agak 5 menit nanti untuk kuis, sebelum kita masuk ke kuis. Ada yang bertanya? Gak ada? Saya bingung nih, ngerti atau enggak gitu ya. Tapi bisa kelihatan nanti ya. Baik, kalau gak ada pertanyaan kita masuk ke kuis ya. Boleh? Boleh. Pegang HP-nya masuk. Oke, sudah 9 orang. Ada lagi? Yang gak punya pakai data, pakai data. Ada yang gak bisa? Ada yang gak bisa? Ada yang mau pakai HP saya? Boleh pakai HP saya, pakai aja ya, jangan diambil ya. Ada yang mau? Sudah? Kalau sudah, saya mulai. Sudah ya? Sudah 23 orang? Oh, ada banyak. Kita mulai ya. Ada yang mau pakai HP saya? Enggak ada? Ini kita mulai ya. Baik. Kita mulai pertanyaannya. Ada 7 pertanyaan. Mulai ya, 1, 2, 3. Pertanyaannya di sini, pertanyaan di layar, nanti menjawabnya di HP masing-masing ya. Jawabnya di HP masing-masing, nanti ada bentuk kotak segitiga, jawabnya sesuai dengan pertanyaannya. Kita mulai ya, soal pertama ya. Oke, ini soal pertama. Panjang SMK adalah, jawabnya di HP masing-masing. Hati-hati baca soalnya, jawabannya. Agak kebanyakan SMK. Iya, masih ada yang salah ya. Ada 2 orang yang salah ya. Kita lihat ya, siapa yang teratas. Wah, Linda. Di bawahnya ada Hana dan Spindol, Yoga dan Pandial. Kita lanjut ya, soal berikutnya, soal kedua. Siapakah nama kepala sekolah SMK Negeri 2 Mesaan ini? Iya. Ayo, tadi sudah disebutkan namanya. Ini semuanya nama kepala sekolah yang pernah ada di SMK 2 ya. Iya, masih ada yang salah ya. Ada yang jawab Pak Yoko. Yang benar Pak Jus Nita. Oke, kita lihat ya yang teratas ya. Fanzia. Oke. Diikuti oleh Fajar Yanti. Ini bisa berubah ya. Masih ada 5 soal lagi. Kita lanjut soal berikutnya. Ibu ini memiliki 5 orang anak yang bernama Tata, Diti, Tutu, dan Tete. Dan siapa lagi anak yang kelima? Anak yang kelima siapa?
Ayo. Ini butuh kecerdasan ya. Kecerdasan. Iya. Yang benar adalah Reni. Ibu Reni gitu ya. Namanya juga Ibu Reni. Ada seorang kecubang gitu ya. Oke. Kita lihat ya siapa sekarang yang di atas. Pisa, siapa nih? Piras ini. Siapa orangnya nih? Panziel turun jadi peringkat ketiga. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Berapakah jumlah ban pada becak? Nah, itu becaknya. Ada berapa? Ada berapa jumlah bannya? Ayo jangan kecepat ya, jangan kecepat. Jangan kecepat. Lihat tuh ada berapa, kan bisa dihitung tuh. Oke. Okay. 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Cuma satu yang benar ya. Ban meja itu 3. Ada ban luar, ada ban dalam. Kalau dijumlahkan jadi 6. Baru dapat materi yang tadi ya, butuh kreativitas ya. Harus kreatif berpikir gitu ya. Yang berpikir yang lurus-lurus saja gitu ya. Oke, kita lihat siapa yang teratas ya. Wah, masih Pira Shiro orang Jepang. Kita lanjut ya soal berikutnya. Soal yang kelima. Siapakah nama teman Bobo Boy berikut? Ini gampang soalnya. Saya yakin ada yang salah jawabnya. Ada yang jawab Gojek. Oh kan? Ada yang 8 orang salah ya. Gopal ini. Yang benar siapa? Gopal ya. Nah saya suka nonton aja. Soal yang ke-6, konsentrasi. Nah, kita lihat dulu ya siapa yang teratas ya. Oh masih ini, masih bertahan ya. Beda 200 dengan Fajar. Ayo Fajar bisa, masih bisa dikejar. Masih ada 2 soal lagi. Soal berikutnya, konsentrasi ya. Berapakah jumlah angka 0 pada uang 100.000 rupiah? Nih, ada berapa jumlahnya? Ayo dihitung. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Sayang ya, hanya satu yang benar ya. Ada 2? 20 ya. Saya simpan lagi uangnya. Lihat yang ke atas. Teratas ada, oh masih ya. Yang mana orangnya ini ya. Soal terakhir, ini agak sulit soal terakhirnya. Tapi tadi kepala sekolah ada menyebutkan kalau konsentrasi mendengarkan pasti tahu ya. Ini soal tentang SMK Negeri 2 Dumai. Nah, yang bukan merupakan jurusan yang ada di SMK 2 adalah, ayo. Soal terakhir. Iya, masih ada yang salah ya. Teknik perkapalan ya. Ini perkapalan itu gak ada di SMK Negeri 2 Dumai. Baik, selesai 7 soal. Kita lihat siapa yang teratas yang akan mendapatkan hadiah sepeda motor dalam bentuk brosur. Iya, paling tinggi adalah Hirashiro yang nomor 2. Yang mana nomor 2? Ya. Nah, Fajar ya, Fajar, Panzel dan Zek. Kita ambil 4 hadiahnya, ada 4 gitu ya. Atau mau dicukupkan 5 dengan ini ya? Boleh? Boleh. Dari sekolah. Boleh. Yang juara 1 saya kasih ini ya. Baik, silakan maju. Ini yang disebutkan namanya, yang ada namanya di depan. Hirashiro, Fajar, Panzel, Zek dan Mei Trilin. Oke. Okay. Silakan ke depan.
juara 2, 3, 4 ini tempat pena kayaknya. Jadi harus rajin nulis nanti ya. Sama aja. Bisa masuk. Yang terakhir, Silver Queen. Bener gak Silver Queen itu? Boleh ya, foto bareng ya. Saya di tengah ya. 2, 3, 1, 2, 1, 2. Gaya bebas bang. Gaya bebas? Bebas pantas. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar ini bisa motivasi kita semua untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang aktif, kreatif, inovatif, sehingga kemudian kita mampu bersaing dalam kondisi revolusi industri yang kita yakin bahwa kita akan mampu untuk berada di sana. Demikian mungkin dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.